Wah, dapat hero favorit gua nih. Diambil, diambil. Jangan main brand lagi. Gak usah lu jual. Tinggal lu apa? Korbanin pakai hero powernya. Kiri kanannya plus satu plus satu. Oh, kayak gitu ternyata skillnya. Oke. Okay. Kayaknya kalau mau main Murloc ya, kunci awalnya harus dapat ini nih guys. Gua pelajari itu kayaknya harus dapat ini di awal supaya langsung bisa scaling. Karena ini fun match, gimana kalau kita lock? Nah. Pas dapat 2 unit dan nah, bisa menjual satu. Beli itu karena kita mau nyoba ini dijual. Beli itu mulai ngebuff amalgam kita ya. Oke, masih aman. Oke. Kita mengarah ke jalan yang benar ini, guys. Oke. Kita naik. Beli itu ya. Mulai nabung ke sono. Terus berhenti turun di 3, nggak usah cepet-cepet naik ke 4. Kalau nanti ada golden baru naik ke 4 supaya kita bisa dapat yang di 5 yang mau kita incar tuh King Bagurgle. King Bagurgle dan juga Brand. Kalau main Murloc harus dapat itu kuncinya. Mantap. Tapi kalau enggak kita berhenti dulu di 3, roll-roll cari amalgam lagi, cari ini misalnya. Cari ya, ini ya, kembar harus dapat yang emas ini. Kalau main Murloc nih. Kalau main Curator udah enggak perlu amalgam lagi, masih tetap perlu. Amalgam itu semakin banyak semakin bagus. Karena nanti kalau dapat enforcer bisa efektif banget kalau main amalgamnya 2. Karena kayak makan 2 tipe sendiri dia. Oke. Wah, ini lawan gua juga main Murloc. Ah, nyerangnya enggak ke sono dulu. Enggak jadi seri deh. Seri aman. Banyak battle cry yang mau kita mainin. Kayaknya itu bagus. Ambil dulu ya. Ambil nggak ya? Nah, dapat banyak. Wah, daripada nggak ngapa-ngapain, gua jual lah, beli. Apa inilah gua jual. Paling aneh. Kayaknya kalau udah ada ini gua akan lebih fokus main ke yang battle cry-nya deh, enggak fokus ke Murloc-nya ya. Kita lihat lawan lu nih, Pak. Kayak kalah nih gua. Minus 1 juta. Bukan? Oh enggak. Ini gua kalah poinnya. Baru dia. Ya, kalah. Tembus 1. Soalnya punya lu yang satu kegedean, gua nggak ada poisonous. Oh, untung aja masih selamat. Oke, okay, nice. Oh, ada emas guys. Oke. Okay. Berarti ini talok ya. Next round kita bisa beli itu. Oke, okay, gua mau emasnya ini maininnya di tier 5. Ini gua jual. Tapi terlalu greedy, guys. Gua ambil. Supaya nanti dapat bonusnya yang Bagurgle atau Brand. Ah, tapi enggak usah lah terlalu greedy. Nanti malah enggak dapat, malah gua udah buang seround malah rugi. Another satisfied. Gua ambil apa dulu ya? Ini apa ini ya? Ini aja dulu deh. Ntar si amalgam bisa gua buff pakai ini. Ini udah mulai scaling per turn ya. You got this. You're way ahead. Next round kita naik. Soalnya udah mau dapat emas lagi itu. Waduh. Naik 4 juga bagus, udah mulai bisa dapat yang ngasih Murloc yang poisonous. Jadi harusnya nggak rugi. Naik ke 4 ya. Terus
kalau dapat golden di 4, kita bisa dapat brand ataupun bagurgel. Welcome back. How's it going out there? Oh, mas. Nice. Top. Nah, kasih ke amalgam. Ini dijual. Oh, apa sekarang ya? Naikin. Sekarang bisa lo jual dua itu. Boleh deh. Ah, ini deh ambil. Iseng-iseng aja. Please, bagurgel. Atau brand. Bagurgelnya dapat. Nice. Ini ke sono. Bagurgel mati pertama ya. Amalgamnya apakah perlu kita lock? Lock. Enggak usah. Di lock, di lock. Rugi, rugi, rugi. Tenang, tenang, tenang. You're way ahead. Nah, kalau gini kayaknya bisa transisi ke full murloc. Waduh, saya di bom. Oke. Okay. Nice. Bagurgel ini anaknya datang, dia nambah, mati dia juga nambah. Harusnya aman lah ini. Aman. Saya masih aman. Nice, nice, nice. Mari kita comeback. Boom. Your minions really pulled their weight. Tapi dapat guys. Slotnya yang udah nggak ada. Nah, dapat kan beneran. Nice sekali. Oh, ada barang wajib. Ya itu juga. Uang. Gua kasih ke. Kono, kebuang. Mana ya? Ini deh. Nice. Mantap. Ah, gold gua habis. Waktu gua habis nggak sempat ngabisin gold. Ngabisin gold ya. Wah, yang main Toki juga main full murloc. Gua belum dapat sama sekali murloc yang nambah darah loh. Buset dah ini. Oh, cuman ini aman kok. Aman, aman, aman. Aman. Nice. Butuh murloc yang nambah darah ini udah ada. Supaya murloc gua udah bisa membunuh lebih dari satu unit ya. Oh, mas. Let's go. Please. Please. Bagurgel lagi atau brand? Brand atau bagurgel lagi? Let's go. Wah, dapat hero andalannya dia nih. Brand. Ayo masuk ke battle cry. Zoom zoom. Tactical choice. Lagi guys. Amalgam. Yes. Ah, janganlah. Saya tidak menolak amalgam. Ya, ada itu soalnya. Taruh dulu deh, iseng. Let's see if you can stay on top. Naik tier, naik 5 ya. Mungkin naik 5 kalau dapat gold lagi supaya kita bisa mulai ada chance dapat sih. Mega Sao. Masuk akal guys. Now. Aman. Aman. Oke, okay, poison bunuh poison, nice. Gam. Nice, dia mukul poison gua. Mantap. Saya naikin satu, dia. Nice. Dapat lagi. Lu masih butuh ini nggak sih? Apa ini? Apa ini? Mendingan ini gue jual deh. Karena udah nggak terlalu butuh.
Enforcer. Enforcer, guys. Tapi enggak bisa ngambilnya. Okay, jangan rugi kan mono murloc. Ini double buff, double buff. Boleh lah, ini double buff ke sono, ini double buff. Boleh lah, lock dulu ya. Dan juga nambah battle cry ke sini. Ini buat mecah defense dulu kali. Untuk memakai skill gem ini menggunakan jambot. Bukan jambot. Amalgam. You got this. You're way ahead. Wow. Musuhnya cukup kuat. Oke, ini harusnya aman lah. Murloc-nya enggak ada obat. Ini makan 3 unit soalnya, guys. Makan 3 unit. 1 unit makan 3 unit harusnya pasti aman lah. Nice. Masih selamat. Ini kayaknya jadi percobaan kita yang berhasil mainin full murloc pertama kalinya, guys. Kalau lancar sampai dapat Megasaur ya. It's good to get some minions in play. Kayaknya dapat ini. Pilotnya nggak mati-mati. Ini lagi. Double battle cry. Zoom zoom. Dual roll. Amalgam. Ya, nggak dapat amalgamnya. Boros gimana ya? Ada gue jual ini deh. Kayaknya udah telat ini, guys. Tapi masih gede juga nggak tuh? Yalah, udah telat lah. Kita cari murloc yang battle cry. Oh, poison lagi. Nice. Yang belum punya poison masih banyak. Kita akan kasih-kasih ya. Zoom zoom. Ah, ini gue butuh ini. Ada itu, nice. Butuh ini plus 8 plus 8 karena ada 2 tribe. Murloc dan satu lagi. Melawan tapi double battle cry. Abe. Habis ini. Let's see if you can stay on top. Wah, gila. Poisonnya 2, guys. 3. Ah, iya, paling pojok juga 3. Oke, tukeran. Nah, moga-moga poison gua ngehajar punya lu yang 30 itu. Jangan aja deh 30. Aduh. Harusnya aman ini, guys. Nice. Kalah satu. Tembus satu. Yes. Semoga dapat Megasaur, Bang. Pengen lihat double battle cry-nya. Amin. Moga-moga kita dapat golden supaya bisa nyari Megasaur ya. Aminin aja. Wah, double battle cry plus 8 plus 8. Zoom zoom. Poison lagi, siapa yang belum punya? Lu belum punya, kasih. A good tactical choice. Yang nambah darah dong. Firman Sensei. Nambah lagi ke sono, nggak dapat yang Divine Shield. Udah lah, nggak apa-apa, seadanya dulu. Zoom-zoom. Oh, ini yang nambah darah. Akhirnya, lock. Double battle cry nambah darah, guys. Penting banget. Amalgam. Yes. Kenapa brandnya ditaruh paling kiri? Tujuannya supaya mukul Divine Shield Town, ya. Biasanya kalau di late game kayak gini udah banyak Divine Shield Town, kita mau tumbalin dia yang paling gak guna waktu combat. You got this. You're way ahead. Jangan galak-galak dong, Pak. Oke, ini kita lawan murloc satunya, harusnya aman. Dia lebih nggak jadi dari kita soalnya. Mati. Harusnya mati sini dia. Ah, kok itu yang kena? 3 tambah 1, 4, 6, 6 tambah 5, 11. Pas, 11 damage. Boom. Minus banyak gua. Astaga. Boom.
Enggak ada yang kurang. Ya pas 12 lagi, mati gua. Ya. Ah. Sayang banget. Padahal awal kamu udah mau gold loh. Aduh, posisi 4 lagi gua. Oke, GGWP. Battle cry? Okay. Anak amalgam gua yang dapat di early game sudah 49/49 ini. Hah? Poisonous. Buset. Mantap ini. Nice. Kayaknya for the meme. Aduh, tapi next round kayaknya masih belum bisa naik ke 6 cari Megasaur. Apa masih bisa ya? Nyawa kita masih 30. Apa next round gua commit ke tier 6 deh, guys. Cari Megasaur ya. Bagurgle-nya juga dari tadi enggak dapat lagi yang Bagurgle kedua. Nice, poisonous-nya makan banyak unit. Tujuh nggak terlalu ngefek. Oke, ini harusnya aman lah. Ya kecil-kecil ya attack-nya. Ini kalau mati ya cuma 2 biji. Oke, 1-1 sama si AFK. Kita naik ke 6 supaya bisa cari Megasaur. Dapat 1 Megasaur, langsung mantap nih. Double Battle Cry pakai brand ya. Boom. Wah, tapi ada itu, guys. Bikin ini jadi gede. Kayaknya nggak bisa dilewatin deh. Kita pokoknya pengen poisonous kita tahan selama mungkin. Nah, tapi udah cukup gede sih. Gak usah lah. Cari Megasaur aja greedy. Bagurgle lagi. Rewarded. Bagurgle 2 biji, double brand. Okay. Boom, boom. Mati. Buff semua, mati. Buff semua. Mantap. Gak cari Megasaur ini. Dan satu Bagurgle lagi. Supaya bisa hemat slot ya. Iya, ini gak bisa dijual. Dapat Megasaur gak tahu apa yang dijual ini. Jangan-jangan Bagurgle yang ini yang harus dijual. Semoga dapat Megasaur sama Mbah Google emas. Amin. Udah 6 loh, ini udah berusaha ya. Let's see if you can stay on top. Oh, serangan splash-nya. Wah, ini poisonnya gede juga, guys. Untung gua enggak all in ngegedein poison yang ini ya, soalnya bisa bahaya kalau gua all in ngegedein poison yang ini sekali dipukul sama itu mati juga kalau enggak punya divine shield. Wah, ini anaknya gede nih, 3/5 satu kali anak. Terus mati nembak 6 lagi. Buset dah. Wah, poison gua mati. Jangan nembak ke sini. Ah, nembak ke situ. Oke, minimal draw. Minimal draw, mantap. Nggak draw ternyata. Masih tembus. Megasaur. Tapi semua udah punya poison sih. Megasaur berarti cuma nambah darah. Sama nambah. Tapi Megasaur tetap berguna lah. Nah, mungkin nggak diambil ya. Oke, health. Health ini penting banget. Supaya satu kali poison bisa makan banyak unit. Oke, okay, for the meme. Gua akan jual ini kayaknya. Sepertinya bisa juara satu nih. Amin. Brand kedua. Siapa tahu brandnya emas, battle cry-nya trigger 3 kali, guys. Go ahead and hire one of these recruits. Wah, GG sih, Pak. For the meme enggak nih, guys? Murloc semua ini soalnya, for the meme deh. Zoom zoom.
Yang Murloc jadi dapat buff dari Bagurgle juga ya. Jadi nggak terlalu beda jauh sama yang tadi harusnya. Walaupun kita jual tadi yang udah 24/24. Let's see if you can stay on top. Poisonnya 4. Oke, okay, brandnya mantap, makan defense shield 1. Itu udah tujuannya ya. Itu tujuannya, begitu udah. Oke, okay, mantap, makan yang itu. Iya. Okay, poison tuker poison. Bisa tahan gak nih? Wah, tapi dia ada poison juga itu 6/10. Kayaknya tembus nih guys. Bagurgle emas, please. Kalau bisa Bagurgle emas. Waduh, tembusnya 6+6 atau 5+6, 5+6, 11. Gak apa-apa, kita masih punya waktu. Cari Megasaur guys, cari Megasaur. Or the meme. I've got some fresh recruits for you. Dapat. Dapat Divine Shield. Jadi itu dipastikan poisonous-nya minimal makan 2 orang, minimal. Kalau di ujung sini, ininya di sono. Kayak anti serangan area ya. Oh, atau itu bakal diserangan area, kalau gitu sengaja gua taruh sini. Supaya dia mukul ini mati. Poisonnya dijarakin aja, Pak. Yes. Bagurgle emas. Oh my god. That'll do some damage. Please Megasaur. Aduh, enggak dapat Megasaur, guys. Ini dipakai dulu lah. Ah, kurang kesono. Oh my god. Ini moga-moga gak minus 1 juta deh. Harus dapat Megasaur ini kuncinya. Kalau gak dapat Megasaur bisa berabe ini guys. Gue udah berusaha naik ke 6 ya. Wah, minusnya 5+6+. Oh my god, jangan mati please. 19 damage. Oh no. Gile. Last round, last round. Megasaur. It's all we need, guys. Makes you stronger. Poisonous. Semua udah punya poisonous. Ini sono ya. Nambah darah. Siapa tahu bisa makan 2 unit. Oh, nambah darah. Lock. Jual ini, jual itu. Ah, nggak keburu. Lock. Anti serangan area. Ini semoga bisa makan lebih dari 1 unit semua. Itu emas ningkatin chance kita dapat Megasaur guys. Oh no, poisonnya sekarang nggak ngetrip. Ah, poison dia yang makan 2 punya gua. GG, harusnya mati sini. Poison 2 makan 2 punya gua. Ah, tembakannya. King Bagurgle emas, tapi nggak dapat Megasaur. Early game-nya battle sudah bagus banget, tapi wah, di battleground ini memang kali kalah itu minusnya bisa sakit ya. Di comeback, Pak. Iya. Parah nih.